penggal-penggal dengan cara foto screenshot. Padahal menurut undang-undang harusnya ditunjukkan hasil forensik yang sudah utuh. Dan menurut ahli tadi, berarti seluruh keterangan saksi berdasarkan bukti chatting screenshot bukan forensik adalah tidak sah, dan akibatnya surat dakwaan batal demi hukum. Sudah 5 alasan. Dan alasan paling terakhir adalah bahwa pada tanggal dari bukti hasil forensik tanggal 24 September 2022 Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan dan tarik narkoba dan disetujui oleh Kapolres. Tapi 3 minggu kemudian dijual oleh Kapolres, tidak ada bukti bahwa Teddy Minahasa merubah perintahnya dari musnahkan menjadi tidak musnahkan. Menurut ahli, karena sudah ada perintah musnahkan, maka orang yang memerintahkan musnahkan, yaitu Teddy Minahasa, tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak ada lagi namanya istilahnya meeting of minds. Jadi sudah 5 alasan kenapa surat dakwaan harus batal demi hukum. Dalam kesempatan ini juga, saya menghimbau kepada Dodi, terutama tim kuasa hukumnya yang mungkin relatif masih junior, agar benar-benar memakai dalil pembelaan ini. Ya, dalil pembelaan ini, ya. Jangan terlalu mencoba meminta perlindungan seolah-olah kalau yang disalahkan itu adalah Teddy Minahasa, maka dia seolah-olah akan bebas. Jangan mimpi. Karena apa? Lihat kasus Sambo. Itu semua ajudannya, ada enggak yang bebas? Dengan alasan perintah yang sah, ada enggak? Apalagi seorang AKBP atau dalam kurung Letnan Kolonel. Mana ada Letnan Kolonel bisa tidak dipersalahkan kalau dia disuruh menjual narkoba. Jadi agar Dodi dan kuasa hukumnya berpikir secara rasional, jangan mimpi kalau menjalankan Teddy Minahasa seolah-olah Dodi akan bebas. Ikutilah strategi pembelaan yang dibuat oleh para senior ini. Terutama tadi yang didasarkan kepada kesaksian para ahli-ahli profesor doktor tadi itu. Terutama salah dakwaan, bukan 140 Undang-Undang Narkotika, yaitu penyidik polisi yang menyalahgunakan kewenangannya harusnya menyimpan malah mencoba menjual. Bukan 112 atau 114, yaitu itu bukan untuk oknum penyidik. Orang swasta misalnya yang menyimpan dan menjual itu salah. Jadi salah pasal. Ya? Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.